Bangsat. Ini adalah perjalanan kita menuju kota Gorontalo. Dapat Anda saksikan kesiapan dua driver culun ini dalam mempersiapkan keberangkatannya dengan menambah stamina dan diiringi canda tawa. Kita pun menghibur perjalanan ini dengan jarak tempuh 14-16 jam ke depan. Kemudian kita pun persiapkan transaksi keberangkatan kita. Sen, ada auto dia mau jual. Dapat Anda saksikan hancurnya kota Palu yang indah ini. Hanya dengan durasi 6 menit, kota Palu sudah porak-poranda seperti yang Anda saksikan. Ini adalah murka Allah kepada hambanya ketika hamba-hambanya tidak sejalan lagi dengan sabda-sabda Nabi utusannya. Tempat ini adalah Tondo. Dapat kita lihat semua rumah di sini diratakan dengan tanah oleh amukan tsunami tanggal 28 September kemarin tahun 2018. Dan masih banyak tenda-tenda pengungsian yang berada di pesisir pantai ini. Dapat Anda saksikan di layar kaca ini. Ini adalah perjalanan kita di kebun kopi. Beginilah suasana jalannya kebun kopi. Dan sekarang di sini masih ada pekerjaan jalan yang dianggarkan oleh pemerintah, sehingganya masih diberlakukan buka tutup jalan untuk melintas di kebun kopi ini. Untuk teman-teman yang akan ke Palu ataupun melintasi jalan ini, agar menghafal jadwal untuk buka dan tutupnya jalan ini. Jadwal untuk pagi hari ditutup jam 8 dan akan dibuka kembali pada jam 12 siang, dan lanjut ditutup lagi pada jam 2 siang dan akan dibuka kembali pada jam 5 sore. Penutupan jalan ini tanpa neko-neko dan tak ada toleransi. Apa sudah waktunya, maka siapa saja akan dicegat atau dihentikan untuk menunggu jadwal selanjutnya. Semuanya
berlaku disesuaikan jam pekerjaan untuk pekerja dan sesuai upah pekerja. Setelah upaya kita melintasi kebun kopi dengan jarak tempuh 2 jam perjalanan, maka tibalah kita di Topoli. Topoli ini terkenal dengan lampanya atau dengan nama lain Lemper. Ketika Anda kesini, wajib hukumnya mencicipi lalampa khas Topoli. Lalampa. Sekarang kita sudah berada di Topoli. Jadi kita akan mantap. Kenapa? Oke, saksikan. Tinggi. Tengah mati mau bertambah tangga lagi juga. Dan lampu ini banyak dibuat souvenir ataupun oleh-oleh buat keluarga di rumah. Setiap saya melintasi tempat ini, pasti dengan secangkir kopi susu, 2 batang rokok, dan lalampa secukupnya. Jadi kita singgah untuk mampir, kita mampir untuk sholat zuhur dan asar. Daerah pantai, lepas pantai daerah Parigi Moutong. Jadi saya sekarang berada di Moutong. Itu ada Om Kentung di sini menemani saya. Dia tadi bikin kerjaan yang memalukan, sangat-sangat memalukan, dan saya akan balas itu. Awas kan. Ini nanya. Oke bro, sekarang kita sudah di Ogo Mojolo. Jadi jangan lama-lama, mari kita lihat. Ternyata airnya sekarang lagi dangkal bro. Aku baru selesai sholat maghrib ya guys.
jadi tetap ikuti perjalananku ke Gorontalo. Oke, salam operasional. Ya, ya, ya. Tinggal mau ke bagian harta dulu.